Jabatan Negara Amerika Syarikat menentang desakan Menteri Kewangan Israel yang mahu penempatan haram di tebing barat diiktiraf sebagai sah milik mereka. Amerika Syarikat menyifatkan tindakan Israel itu sebagai melulu dan berbahaya. Negara sekutu Israel itu mengakui pembinaan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki secara terang-terangan bercanggah dengan undang-undang antarabangsa, sekaligus merencatkan lagi usaha rundingan damai antara Israel dan Palestin. Menteri Kewangan Negara Haram itu dikatakan mahu memulakan proses menghalalkan 68 pos penempatan haram di tebing barat dan merancang untuk mengembangkan kawasan itu dalam tempoh beberapa dekad. Israel menduduki tebing barat secara haram sejak 1967. Malah mereka menganggap kawasan itu sebagai Yudea dan Samaria.